lihat perhatikan ini akibat ini akibat rantai motor berada dalam kondisi kering seperti itu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel gempur abid Semoga hari ini teman-teman berada dalam kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimanapun Anda berada. Amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai mengapa alasan kita rantai tidak boleh dicuci menggunakan eh, sabun ataupun menggunakan media-media yang lain. Biasanya teman-teman ketika rantai ini sudah mulai menghitam, ya maka supaya terlihat lebih keren lagi lebih kinclong biasanya kita cuci menggunakan sabun ya bisa menggunakan sabun cuci untuk motor seperti ini ya untuk body juga atau menggunakan sabun cuci piring ya atau menggunakan bensin ya menggunakan bensin yang kesemuanya itu biasanya tujuannya adalah untuk menghilangkan minyak-minyak ya kotoran-kotoran yang ada di sekeliling di motor ini nah khusus untuk rantai ini ya teman-teman jangan coba-coba untuk membersihkan rantai ini menggunakan tiga bahan tersebut karena rantai ini sego-sejogianya adalah harus dilumasi ya harus dijaga kelenturannya ya ini harus dijaga untuk kelenturannya jangan sampai rantai ini berada dalam kondisi kering seperti itu ya Nah, kalau teman-teman tidak sengaja ataupun sengaja ataupun mungkin tidak tahu ya karena pengen kinclong lalu teman-teman gosok ataupun cuci menggunakan ketika bahan tersebut maka apa yang terjadi? Ketika kita pergunakan motor ini rantainya dalam dalam kondisi bersih bukan bersih dalam kondisi kering daripada oli ataupun pelumas, maka biasanya akan terjadi selongsong yang ada di dalamnya ini kering gitu ya. Nah, selongsong yang ada di dalam motor dalam rant, mata rantainya ini dia akan kering. Ya. Dia akan kering setelah kering ketika kita pergunakan, kita pakai bahkan di setting dalam kondisi kencang ini rantainya itu dia akan berpotensi selongsong yang ada di mata rantainya ini akan membesar lubangnya. Ya akan membesar dan lonjong seperti itu di dalam rantai ini matanya ya akan membesar dan akan lonjong bulatannya dan membesar. Nah ketika bulatannya itu membesar 0,7 mili saja dikalikan ada misalkan di sini ada 100 buah mata rantai maka sudah dipastikan 7 cm dia akan memanjang seperti itu dia akan memanjang kurang lebih 7 cm. Kenapa? Karena selongsongnya sudah mulai melebar, bulatannya sudah mulai lonjong. Dan kita bisa lihat indikasinya, indikasi lebarnya mata rantai itu ketika kita ketika kita melihatnya, ini ketika kita tarik ini di bagian belakang ini nih. Ini dia akan terlihat longgar walaupun di setting keras ya. Di walaupun di setting kencang Ya karena eh, karena yang melebar itu bukan rantainya ya bukan mata rantainya akan tetapi selongsong yang ada di di mata rantainya ya nih bulatan selongsong ini nanti kita akan jelaskan juga ya nah seperti itu jadi ketika dia kering maka dia akan menggesek dan eh, aus lebih lebih jauh seperti itu ya ini penjelasan seperti ini Oke, untuk sedikit ada penjelasannya nih ya. Ini penjelasannya sedikit. Ini gear pertama, ini gear depan, dan ini gear belakang ya. Kita umpamakan rantai ini sebelah sini ya, mengelilingi rakir ini. Ini kita umpamakan rantai ketika ukuran awal itu adalah kira-kira ini ya, 58 cm. Jika kita paksakan dan kita tidak tahu mencuci menggunakan sabun ataupun bensin sehingga mata rantai itu menjadi lonjong bulatannya maka dia akan memanjang ya lebih daripada 58 cm dan apalagi ketika di saat settingan kencang maka dia akan tertarik terus mata rantainya sehingga akan seperti ini nih nah ya ini mungkin ini sederhana ya jadi <tuh> ini untuk bulatan pertama ya ini untuk ukuran rantai awal rantai yang masih bagus ya ini bulatannya biasanya full bulatannya tuh ya e, masih kecil seperti itu nah ketik berseiring dengan berjalannya waktu apalagi kita sering menggunakan sabun mencuci dicuci menggunakan sabun ataupun menggunakan bensin maka bulatannya dia akan lonjong seperti ini nih ini ya tuh di antara mata rantai ini dia bulatannya nggak sama lonjong begitu mungkin satu mata rantai lonjongnya 0,8 mm maka dia kalau dikalikan 100 mata rantai saja dalam satu rantai itu maka dia akan e, berkurang menjadi 80 mm ataupun 8 cm yang memanjangnya panjang ya e, ber, ber mem, apa memanjang 8 cm itu maka caranya tidak lain harus menarik ke rantai agar se se apa semakin mundur. Nah, ketika mentok maka dia harus ganti rantai seperti itu. Ya, ini seperti ini mata rantainya akan ber akan lonjong nih. Di sini juga sama, maka dia akan memanjang memanjang dari ukuran rantai semula. Seperti itu ya penjelasannya ya. Nah, teman-teman di sini saya sudah punya contoh ya. Ini pengalaman saya sendiri ya pribadi ini. Ini lihat nih, saya ada punya nih yang rantai yang sudah diganti, yang bekas ya, kelihatan enggak ya, nih, nih, bulatannya sudah mulai lonjong, nih, yang bulatan ini nih, nah, ini tuh kan kelihatan lonjong ya, harusnya bulatannya seperti yang dijelaskan tadi, dia bulat seperti biasa, ini karena dibiasakan. Kering ya, ini dulu pernah saya cuci menggunakan sabun, bahkan kadang dicuci dengan menggunakan bensin. Nah ini akibatnya ya teman-teman lihat bulatannya itu sudah tidak membulat lagi, akan tetapi sudah ada lonjong ya, karena di bagian sini nih, di bagian yang ujung sini, dia terkikis habis oleh eh, apa namanya as ya, ya as mata rantai kira-kira saya sebutkan begitu. Ini kan ketika dia jalan seperti itu nih ada kotlak ya tuh ada sedikit ya ada sedikit goyang ya tuh lihat ini satu mata rantai ya sementara ketika goyang ke kanan ke atas dan ke bawah dia tidak goyang ya karena yang narik itu adalah yang ke depan seperti ini ya tuh tuh ini 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 saya tarik goyang ya tuh lihat nah ketika kita goyangkan ke 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 atas dan ke bawah dia dia masih setelan pabrik seperti itu tuh lihat kelihatan ya tuh nah ini disebabkan karena kebiasaan yang buruk ataupun kebiasaan yang salah dari kita sendiri pengguna motor ya di sini dalam kondisi kering ketika kondisi panas maka ini ya as ini semua di sini juga ada asnya as mata rantai ya Nah ininya nih Dia menggesek bagian sini Ya ini nih Nah ini ketika kering Dia akan menggesek bagian sebelah sini Ya uh, Dan terjadi keausan Dan setelah aus ini nih Satu mata rantai ini aus Ini sudah hampir mungkin 0,8 mm ya Ya hampir satu mili mm ini ya uh, koslaknya ke belakang dan ke depan Artinya, jika satu mata rantai ada 0,8 mm, kalikan misalkan seumpama ini ada 100 buah mata rantai, ya, satu buah, 100 buah mata rantai seperti ini, maka ketika kita kalikan, maka akan menemukan 80 mm atau 8 cm, dia akan memanjang dari ukuran awalnya, seperti itu ya, tuh, ini ini diakibatkan rantai yang kering dan dibiarkan apalagi settingan motor rantainya berada dalam kondisi kencang seperti itu ya ini adalah mungkin pengalaman saya jika teman-teman menggunakan motor dan ingin terlihat lebih kinclong jangan menggunakan pakai sabun ya pergunakanlah bahan yang khusus dipergunakan untuk membersihkan rantai ya bagian dalam ini tidak boleh kering ya apalagi kita cuci pakai sabun apalagi kita cuci pakai bensin seperti itu. Oke. Okay. Dan ini ya teman-teman tandanya ataupun buktinya bahwa rantai itu kalau sudah bahwa rantai itu bisa merenggang ya bisa kendor begitu. Nih, kita pegang di ujung sebelah sini ya. Lihat perhatikan di sini. Hmm lihat ya ujungnya nih memanjang dan memendek lihat lihat daerah sini itu dan terutama di ujung sini nih. sekitar tertarik dia akan merenggang dan inilah yang menentukan faktor eh, panjang men pendeknya rantai di ketika ditarikan ya ketika ditarik ataupun digas ketika direm dia memendek, ketika digas dia memanjang seperti itu. Ini ya, tuh. Ini baru belum sepertiganya ya, belum seperempatnya, sebelum seperempat rantai. Kalau ada banyak rantai mungkin kan mata rantainya berarti lebih banyak lagi dia ausnya seperti itu tuh, bergeraknya bergesernya. Dari sini saja ini sudah 4, hampir dapat satu sampai setengah senti nih ya. tuh dari ukuran semula dan tandanya lagi ini ketika kita belokkan ya dia berbelok lebih jauh. Kalau rantai yang baru, kalau yang rantai yang masih bagus ya, ketika kita tarik ini ketika kita tarik ini segini saja sudah mentok. Tidak akan lebih daripada eh 30 derajat kemiringannya. Nih, ini kalau baru ini paling segini, nah, segini juga udah kurang udah keras. Tidak bisa dibelokin lagi, tapi kalau sudah lama dan sudah mulai awal seperti yang dijelaskan tadi, maka dia akan mudah berbelok, tuh ya, tuh ini lihat, ini udah keras nih begini, ini hampir 30 derajat kemiringannya ya, tuh dia berbelok, kalau dia masih baru, masih bagus, dia tidak akan berbelok ya, seperti itu ya, dan yang paling signifikan, paling terlihat adalah ketika kita tarik ya. Tuh, tarik ulur, tarik ulur dia akan memanjang dan memendek seperti itu. Oke, itu tandanya ya. Itu akibatnya kalau rantai dibiasakan kering dan dibiasakan di-setting terlalu kencang seperti itu. Oke ya, sini mungkin berbagi pengalaman saya ya. Jangan sampai apa terjadi hal-hal yang kita, yang tidak kita inginkan ya. Biasanya ini kalau sudah mundur ada speleng ataupun spasinya lebih jauh ke belakang lebih baik teman-teman ganti saja rantainya saja ya ketika kita lihat di sini gearnya ini masih tumpul ya belum runcing dan belum juga berbelok sedikit menukik ke bawah dia eh, hanya diperlu ganti rantainya saja walaupun di beberapa toko ada yang minta menawarkan untuk sepaket ya tapi juga kita pilih juga kita minta untuk mengganti rantainya saja yang sesuai dengan dengan gear yang bawaan yang kita pakai Oke, okay. sekian dulu videonya pengalaman dari kami. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kita sudah ini sudah renggang, walaupun kita tarik setting di settingan kencang, dia di belakang sini tetap tidak akan tidak akan bisa kencang ya. Tetap dia akan kendor seperti itu. Walaupun di sini di setting ditarik ke belakang di settingan kencang seperti itu. Oke, okay, demikian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi, kesimpulannya, jangan pernah mencoba untuk membersihkan rantai ini menggunakan sabun atau menggunakan bensin dengan tujuan untuk menghilangkan minyak-minyak e, atau debu-debu yang menempel di rantai motor ini. Oke okay ya, jadi diusahakan, e, diusahakan rantai ini kita periksa secara berkala untuk pelumasnya dengan oli bekas juga enggak masalah ya masalah ataupun lebih bagus lagi menggunakan gemuk ataupun gris ya gris oli yang eh, Seperti saus seperti itu ya olinya yang tidak memencar kemana-mana Oke demikian mungkin yang eh, Demikian mungkin videonya, jika teman-teman suka videonya silahkan untuk like dan subscribe untuk channelnya, jika ada pertanyaan silahkan ditinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya, notifikasinya, untuk mendapatkan pemberitahuan-pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.